Eh, so okay lah. Tak apa, tak apa. Eh, sekejap. Bateri nak habis pula, ya Allah. Simon apa? Ah, aku dekat dah ni. Assignment script writing. Ah. Okay. Okay dah. So ni. Christina start dulu. Dah, dah record dah. Tak ada skema pun. Okay. Okay. Nama saya Siti Novakis binti Sempurnaha. Saya asal daripada Penang. Hai. Saya yang di Emakak tu saya asal dari Selangor tapi sekarang saya dah pindah ke Kelantan. Duduk Kelantan lah. Duduk Kelantan. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay. Okay, kita dah boleh start sana. Kakak tengah buka kamera ke? Sebab saya tak nampak. Dia tengah buka kamera. Nampak kamera mana ni? Siapa tak? Kakak ni tak ada tiba-tiba buka game. Betul tu. Kakak buka kamera dah. Oh, dah buka dah? Dah buka dah. Lagi nampak saya yang tak nampak. Nampak. Takut. Okay. Dah boleh mula eh? Boleh. Akak intro dulu, akak kenalkan diri akak. Latar belakang akak sikit. Macam tu lah. Okay. Oh, ini pun masuk dalam script writing kan? Boleh. Boleh je. Nama Afifah Azam. Belajar dulu dekat Gombak, UIA Gombak. Ambil 4 tahun. 4 tahun ni 4 tahun asasi. Total adalah dalam 6 tahun macam tu lah. Lepas tu, course psikologi dan agama. Maksudnya agama minor kan, ada subjek minor kan. Minor kat agama. Lepas tu, tu je lah. Apa lagi? Tak kenalkan diri. Oh, kerja dekat Sahih Berjaya. Marketing eksekutif. Susah bidang psikologi ni? Best tak? Susah tak? Oh, susah tak? Dia susah setiap subjek. Tapi kalau orang tu suka macam membaca dan memahami sesuatu, senang. Tapi kalau orang tu tak suka membaca, tak suka faham, dia tak suka benda teori, susah. Sebab psikologi banyak tau psikologi. Sebab kita kalau degree dia tak ada jumpa pesakit tau. Depression ke orang skizo ke tak ada. So kita belajar kita kena bayangkan sendiri lah. Banyak macam tu. Atau kita cari resource kat internet. Dia tak ada macam hands on macam medik tu kan. Ada hands on kan. Dia jadi HO. Ini psikologi tak ada. Lepas tu susah nombor lah. Ada statistik. Kalau ambil psikologi ada statistik sebab dia nak kira data. So kalau kita dapat kalau kita nak access sesuatu masalah tu, dia ada dia punya orang panggil questionnaire lah, macam survey macam tu. Tapi kalau kita tak reti data tu, kita tak dapat pun result untuk questionnaire. So kita tak akan tahu pun orang ni satu ke tak, orang ni tak. So basically nombor penting lah dalam psikologi. Silap sebab akan teknologi tak ada nombor. So aku tak faham ambil nombor. Rupanya ada nombor.
Oh, wow. Yang sedikit pengenalan. Kakak asal dia punya? Selangor. Dia Selangor. Oh. Tak ada kan? Tak ada kan? Okay. Ah, okay. Akak tak ada logat kan? Dia Selangor. Ah, tak ada logat sangat. Tak ada logat. Tak faham. Kalau kawan-kawan akak cakap logat-logat, Atika masuk, dia cakap logat, akak tak faham. Oh ya. Saya suka semua dia. Tanggung je dia cakap, oh, oh Atika, oh. Aku tahu lah. Saya Kelantan kan, tapi macam susah jugalah nak faham Terengganu. Sebab Terengganu macam dia lain sikit kan logat dia. Ada juga orang Kelantan. Kalau diorang bercakap sama diorang, at least Kelantan dengan Terengganu tak ada jauh sangat lah. Senang lah sikit nak faham. Boleh faham lagi lah. Selangor ni agak tak tahu dia cakap apa. Angguk-angguk je lah. Tak faham. Itulah. Sedikit pengenalan. Kau dah nak tahu apa-apa lagi? Tak tahu. Rasanya tu je kot. Okay. So, kita mula dengan soalan lah. Boleh tanya soalan dah. Sila kita. Okay. So, bila akak mula mengetahui kewujudan penyakit skizofrenia? Akak tahu sebab ada kawan yang pernah ada skizo. Tapi sebelum tu akak tak ambil lagi lah psikologi sebab dari tu baru asasi. Kiranya dah jalan nak pergi psikologi punya kos kan. Sebab asasi tak ambil, tak ada spesifik kos pasal psikologi. Asasi dia general kan. Kalau akak masuk sains kemanusiaan, panggil human sciences kan. Dari tu ada kawan yang ada sakit-sakit macam ni lah. Ada depression, ada suara tu nampak macam skizo. So bila masuk psikologi baru belajar macam skizo. So basically sebab kawan lah. Sebab orang sekeliling baru kita tahu ada, oh ada skizo ni. Kita tak tahu bukan apa skizo sebab orang Melayu sebab gila kan. Kita dah sopan sikit lah, generasi kita dah sopan sikit dia panggil skizo, dia tak panggil gila. Betul. Mental punya factor lah. Dia macam dapat detect kan macam orang tak ada skizofrenia. Dia akan dapat detect kalau kita tahu simptom. Kalau kita tahu simptom sebab yelah macam kawan ni ada seorang yang macam pelik sikit perangai dia pada orang lain. Mesti tak cari kan. Mesti macam dia okey. Contoh kita time lah simptom-simptom yang kita rasa macam apa yang dipelik ke orang lain. Apa yang dipelik berbanding dengan orang lain kan. Tu kita cari. So macam oh punya kaitan dengan skizo ni. Macam tu. So, akak boleh terangkan sikit macam ikut pengetahuan akak lah pasal penyakit skizofrenia ni. Oh, okay. Ni termasuk boleh cerita simptom sekali ke macam mana? Boleh, cerita je. Boleh, boleh. Macam ikut pengetahuan akak lah apa yang akak tahu. Okay. Skizo ni. Kalau skizo ni, macam yang ramai tahulah, dia salah satu bahagian bawah sakit-sakit mental yang kita ada kan. Dan dunia ni banyak sikit. Kadang sakit mental yang baru-baru ada, baru orang explore pun ada. So skizo ni antara yang paling famous lah sebab yang ramai orang yang macam common lah dekat dunia ni kan. So antara simptom yang kita boleh nampak seseorang tu ada skizofrenia yang paling membezakan dengan sakit mental yang lain adalah dia ada hallucination dengan delusion. Okay, so dua benda ni antara yang strong lah sebab orang depression tak ada benda ni, orang anxiety tak ada benda ni, orang skizofrenia je ada. Okay, so macam okay. So kalau delusion dia adakan benda yang tak ada. Contohnya dia macam misinterpret sesuatu tu tau, misinterpret sesuatu situation tu. Okay, contoh ada seorang ni dia tengah jalan kan, tengah jalan. Lepas tu tiba-tiba dia rasa ada orang nak serang. Padahal dia jalan kat taman, taman tu lah happy dia jalan, main taman, main sembang kan. Tiba dia rasa macam
ada orang nak tolong aku lah. Dia rasa takut tiba-tiba. And dia rasa benda tu real. Dia bukan main-main, dia rasa benda tu real. Orang betul-betul nak. Orang betul-betul nak nak bunuh dia. Faham tak? Okay, itu antara contoh delusion. Contoh lain untuk delusion adalah ini mungkin korang pernah terdetik lah kalau korang macam social media kan. Akan ada orang yang dirasa dia je yang boleh selamatkan dunia ni. Dia macam dunia ni buat sesuatu ni sebab aku rasa aku boleh selamatkan dunia. Dia memang rasa dia boleh selamatkan dunia. Dia rasa dia Superman. Macam tu. So ini antara macam yakin lah. Macam yakin lah. Dia betul-betul yakin. Kan dia bukan macam kamu bangku lah. Aku boleh selamatkan dunia. Bukan. Dia memang rasa dia adalah the chosen one yang akan yang Allah pilih untuk selamatkan dunia. Sebab tu nampak orang gila dia rasa dia macam chosen one. Tapi kalau korang tengok alam korang pun mesti tengok Korea kan. Ada satu cerita tu, ada satu cerita tu dia rasa dia wali Tuhan tau. Dia rasa dia wali berperangan sebagai wali Tuhan lah. Dia rasa macam oh dia ni chosen one, oh Jesus sayang kat dia. Ya Korea ada Jesus ni, Korea tak tahu Allah kan. Dia rasa Jesus pilih dia. So itulah antara-antara ada delusion punya contoh. Okay. Faham tak? Faham tak? Kalau korang tak faham, bagi tahu tau. Hallucination ni, hallucination pula dia nampak ataupun dia dengar benda yang tak ada. Benda yang orang lain tak dengar pun tapi dia dengar. Ini hallucination. Contoh, dia nampak macam ada bayangan-bayangan manusia kat bumbung ada, tiba kat bumbung ada kepala. Tiba kat sini ada tu, kat sini, sana ada tu, macam tu. Macam dia dengar ada suara kecil-kecil kat dia. Cari-cari kecil-kecil dia. Peganglah kuali tu, minyak panas tu peganglah. Ada, sepunyi-punyi macam tu. Itu habis kecil-kecil. Tapi ada orang confused, ada orang cakap pasal buah hallucination basically gangguan kot, gangguan makhluk alien kan. Tapi tak, sebenarnya gangguan tu lain. Gangguan tu dari sudut spiritual. Maksudnya dari sudut agama, dari sudut saya sejak terbuka macam tu. Tapi dia lain dengan schizophrenia. Schizophrenia dia nampak benda yang dia nampak benda yang orang lain tak nampak je lah. Okay, macam mana? Okay. Dalam badan manusia ni dia ada banyak aspek tau. Dia ada spiritual tu lah agama, rohani semua. Okay, kan? Dari situ kita ada mental. So, schizophrenia, delusion, hallucination semua ni bawah mental. Tapi dia tak sama dengan spiritual. Sebab kat bahagian-bahagian gangguan ni kan bahagian agama kan. Dia bukan bahagian. Benda nama mental. Tapi maybe ada juga orang yang ada juga orang yang anggap benda tu sama. Faham tak? Contohnya dia rasa dia skizo sebab dia nampak benda tu. Tapi benda yang dia nampak tu adalah gangguan. Maksudnya ada confusion lah dalam situation. Oh. Boleh jadi macam sebab akak ada juga kawan yang pernah kena gangguan. So ada yang kawan kena. So situation dia orang berbeza lah. Yang kena gangguan ni lain. Yang kena skizo ni lain. So, seorang mental, seorang pasal spiritual. Okay, best of life. Ini antara simptom yang orang tak nampak pula. Orang tu dia bercakap dalam keadaan yang tak sesuai dengan tak terasa. Dia panggil disorganized speech. Contohnya dia tengah cerita pasal dia pergi beli barang tau. Jadi aku pergi Giant. Aku pun lah pergi Giant ni. Tiba-tiba dia cerita, oh aku pergi sukan tau semalam ni. Tiba-tiba jumping. Atas nama lain. Tapi benda tu macam tak mesti ni. Mestinya ni lompat ni. And tak, kadang-kadang benda tu tak correlated pun dengan each other. Dia macam tiba-tiba. Itu antara simptom. Adalah banyak lagi simptom-simptom lain. Tapi ini antara simptom-simptom yang kita senang nampak lah. Dan kalau nak tahu seseorang kena skizo pula, dia bukannya macam tu lah. Dia bukannya dalam ajar kemasihan sekejap tau. Sebab ada orang ingat, oh dah sehari dua dah nampak dah. Jadi macam ada hallucination. Ini ada disorganized speech kan. Oh terus bawa jumpa doktor. Bagus lah. Take help cepat tu bagus. Tapi untuk nak tahu seseorang tu betul-betul menghijab sakit ni, dia kena dalam beberapa jangka masa yang lama. Contohnya macam schizophrenia ni dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan baru macam
macam diyakini lah UTT memang ada situ. Kalau setakat saya pula tu tak ada. Semua mental illness macam tu dia ada jatuh masa ni. So pada pendapat akak, apakah punca ataupun macam mana seseorang tu boleh boleh terjadinya penyakit skizofrenia tu dekat seseorang? Macam mana boleh terjadinya? Okey, punca tak? Punca dia untuk setiap sakit mental ni, kebanyakan dia punya punca dia lebih kurang je. Contohnya macam first yang famous kita dengar, sebab genetik. Sebab genetik ataupun biological. Maksudnya bila family dia ada keturunan-keturunan yang mengidap sakit. Tapi kadang-kadang tak semestinya family dia kena mengidap skizofrenia baru dia kena ada skizofrenia. Kadang-kadang family dia ada yang mengidap anxiety, depression, tiba dekat dia kena skizofrenia. Maksudnya ada sejarah keluarga yang ada mental illness. Nah, itu antara biologi dan genetik lah. Kiranya turun kat dia. Contoh macam nenek dia ada, mak dia tak ada pun, nenek dia ada. Ada possibility, dia sebagai cucu pun kena. Lepas tu, sebab lain yang famous juga, yang ramai orang kena juga sebab faktor-faktor lain. Contohnya faktor environment, membesar dalam keluarga yang abusive, keluarga yang suka mendera, lagi keluarga toksik, ataupun membesar dalam keadaan generate pun anak-anak yang kena rape lah, anak-anak yang kena sexually abuse lah dengan parents dia. Sekarang banyak tau, sekarang ramai tapi ramai dengan pedofilia, lagi-lagi buat baby dia memang ramai. So itu antara faktor lain juga bila orang stres sangat dengan life dia. Sebab tu kadang-kadang kan akan rasa macam Islam tu ajar kita untuk bersyukur kan. Tak banyak tapi tak kaya tak apa, asal kita stres cukup. Tapi ada orang yang tak boleh, dia nak kaya. So bila dia nak reach goal tu, baguslah ada goal. Tapi bila SSP macam teruk sangat nak capai benda tu, dia akan stres. And bila dia tak dapat, ada potensi untuk dia mengidap sakit-sakit mental macam ni lah. Itu antara yang kaya. Dua tu lah antara yang paling famous. Biological, genetik dengan environment. Next soalan. Apa lagi Nazrul? Nazrul okey ke tadi macam on off? Asal lah, ini slow. Boleh diam. Nazrul, ulang balik. Lain tak okey. Apakah langkah yang boleh diambil sakit untuk mengatasi penyakit ini? Okey. So, untuk langkah-langkah mengatasi skizofrenia ni, pertama sekali kita kena ingat yang sakit-sakit mental ni ada yang tak boleh berpunyai. Okey, ke Nazrul? Dia delay kot. Akak kena tunggu dia. Takpelah, akak teruskan apa boleh. So ada sakit-sakit mental ni, ada yang tak boleh pulih sepenuhnya. Tapi dia tak mustahil, tapi ada yang susah nak pulih lah. So antara cara dia, kita boleh kurangkan ataupun boleh lowkan dia punya simptom ataupun dia punya sakit tu daripada obvious sangat ataupun daripada menyerang di waktu-waktu yang tak stabil lah. Contoh macam bila kita tahu ada orang tu ada skizofrenia, benda first kali bila orang sakit, buat mulut tu. Itu dia simple, buat mulut tu. Tapi sebab Malaysia ni kita tak ada kesedaran lagi buat mental illness. Maksudnya kita tak ada kesedaran yang banyak lah. Akan rasa generasi kita baru sedar pasal mental illness. Nak cari hospital tu susah, tapi tak mustahil. So, setiap hospital tu dia ada tau dia punya apa dia panggil department mental ataupun psychiatrist. Tu boleh bawa, dia cakap nak buat
nak buat diploma ataupun nak buat test sebab rasa macam ada simptom-simptom ni ataupun cakap dia nak jumpa psikologis boleh. So dah settlekan lah nanti. So benda first sihat lah. Benda second, bila dah sihat biasanya letakkan bagi kerja sekolah lah. Kerja sekolah ataupun ubat. So kerja sekolah tu apa? Kerja sekolah tu contohnya ada orang ni dia depression kan. Depression. Tak boleh cakap senang eh. Orang ni dia ada depression. Lepas tu, psikologis dia cakap, okay, saya bagi awak diary. Setiap kali balik rumah, awak kena tulis diary ni setiap pagi dan malam. So, dia kena buat kerja sekolah. Sebab apa? Psikologi dia suruh macam tu? Sebab nanti psikologi dia nak tengok apa benda yang boleh trigger dia punya depression. Tulis, dia tulis eh. Menarik kan? Dia tulis malam-malam. Malam tu dia kata, saya dengar lagu Taylor Swift. Lepas tu, malam dia dengar lagu Taylor Swift tu, dia kena depression. Maksudnya, depression tu attack dia. Dia nangis, rasa macam tak ada life, rasa macam tak selesai. So, doktor itu juga. So, psikologis tengok, oh, ni sebab dengar lagu ni boleh jadi salah satu faktor kenapa awak boleh fikir depression awak. Sebenarnya dia dengar lagu pasal ex, faham tak? So, benda tu kan. Antara contoh komput, yang lain satu, ubat, bila doktor, when, doktor lah kat cakap sebab biasa ubat ni psikologis tak boleh bagi dengan orang, yang boleh bagi psikiatris. So psikologis dengan psikiatris berbeza lah. Psikiatris ni, dia belajar benda sama, beza dia adalah psikiatris boleh bagi ubat, psikologis tak boleh bagi ubat. Tapi dari segi bagi kaunseling, bagi terapi, bila orang tu sakit dia akan datang kan. Nanti kan ada sesi yang macam sesi curhat lah, sesi luahan dekat doktor ni. Biasa yang in charge tu psikologis. So bila psikologis bagi ubat, dia pun cakap, wah okay, awak makan ubat ni sekali hari, makan setiap malam lepas makan. Kena ikut. Sebab apa? Sebab mental illness yang ada dalam badan seseorang tu, dia dah effect, dia dah effect hormon dia, dia dah effect cara pemikiran dia, dia dah effect otak dia. So dengan ubat tu dia akan kontrol apa-apa benda sebab dengan badan. Dia akan kontrol, betul lah. Contoh ada satu hormon ni, dia terlebih dalam badan orang tu. So disebabkan hormon tu lah, orang tu ada mental illness ni. So bila doktor bagi ubat tu, dia dapat kurangkan hormon tu. Basically ubat tu untuk kawal biologi dalam badan. Itu lah. Itu dia antara skizo, sebab skizo ni antara benda yang mustahil untuk kontrol sendiri. Dia tak ringan macam depression dengan anxiety. Dia berat sebab dia berkaitan dengan hallucination, delusion. Cuba bayangkan ni kalau orang tu dia ada skizo kan. Lepas tu dia panjat rumah dia paling atas kan. So, orang lain nampak benda tu. Tiga ayat kena ada. Tapi dia tak. Dia nampak macam padang. Sebab dia hallucination kan. Dia hallucination. So dia rasa macam daripada orang depan aku ada taman. So lagi dia lari. So jatuh lah kena kat situ. Sebab itulah pentingnya untuk sakit-sakit macam ni kena pergi jumpa doktor. Tapi akak tak cakap lah depression dengan anxiety macam tu tak payah jumpa doktor tak. Sebab kalau akak ada kawan yang depression, ada kawan anxiety, memang betul-betul akak cakap ini kau pergi jumpa doktor. Itu je aku. Memang akak akan dengar lah luahan-luahan isi hati dia mesti lah akan dengar kan kalau ada kawan-kawan sendiri takkan kita nak biarkan diri kan. Kita dengar. Tapi kita tahu limit kita takkan mampu membantu dia sebab kita tak profesional. Kita boleh jadi pendengar tapi kita tak boleh jadi pembantu untuk mengurangkan stres yang tak sebab dia dah saya rasa dia depressed sangat, dia stress, dia rasa macam tarik hidup tu benda tu. So macam kalau kita pun acknowledge yang kita sakit tu, kita kena pergi jumpa doktor juga lah. Sebab kita tak boleh biar tau macam tu. Sebab orang kata kalau sakit kita macam ribet kan. Kita tak boleh biar pun. Macam tu ada possibility orang biar sebab dia rasa macam iman aku emak. Sebab akak pernah ada speaker at studio sendiri ya, yang pernah cakap pasal dia depression. Dia akak tak tahu dia depression ke anxiety macam tu lah. Yang dia cakap dia trade sendiri. Doktor bagi dia ubat tapi dia tak makan. Bagi dia ubat dia tak makan. Dia trace sendiri dengan dia buat surat hajat dan sebagainya. So benda tu bab agama memang ada. Bab agama memang ada dalam situ. Lagi-lagi akak UIA memang akak belajar role agama dalam perubahan masalah-masalah situ.
which is agama memang mainkan peranan yang penting. Tapi kita tak menolak apa tu, kita tak menolak rawatan-rawatan psikologi yang kita ada. Macam kalau dah buat macam tu, tu macam orang sakit kanser. Sebenarnya tu macam tu lah. Okay. Tu macam orang sakit kanser kan. Kanser, kita tahu kanser tu satu penyakit. Lepas tu doktor bagi ubat untuk rawat kanser. Aku tahu kanser ada ubat. Macam tu lah doktor bagi ubat untuk rawat kanser. Dia tak boleh cakap, tak apa doktor, saya nak tahan je. Saya tak nak makan ubat. Dia tak boleh cakap macam tu sebab memang rawatan dia ubat. Tapi dalam masa sama, ikhtiar lah dekat Tuhan. Apa saya ni buat dia dulu, makan ubat dan boleh sebab macam tu. So akak tak setuju lah bila ada orang cakap, oh, dia cakap ubat tak makan. Saya pun doktor ni, sebab ni semua masalah iman dah, akak tak setuju kan. Awal-awal sebelum akak study psikologi, akak memang rasa macam tu. Akak rasa macam, oh ni lemak iman ni, stres ni, tak cukup solat ni. Kita rasa lah kan. Kita mesti nak judge dulu. Kalau kawan kita mesti kita nak judge dia dulu kan. Daripada kita lepas kita akan judge dia dulu. So lepas akak belajar psikologi baru nampak apa. So kalau korang ni, adik-adik tiga orang ni kalau nampak kat luar ada korang kata, stres ke tak solat lah tu. Abang tu. Ni tak apa, kita jumpa doktor. Masalah mental ni boleh efek life dia. Benda pertama yang kita boleh detect benda tu masalah mental ke tak, bila apa yang kita alami tu dah efek kehidupan sehari. Okay, contoh ada satu waktu korang sedih sangat. Sedih tu berlarutan dalam bulu bulu. Jadi setiap hari ada lah sedih. Sedih tu sampai ke korang tengah buat assignment jadi menangis. Apa, menangis. Lepas tu, tengah makan, tiba pandang sisi, nangis. Ada orang macam tu. Dia macam pelik lah. Asal pasal nangis. Tak nak rasa, macam lah. Tak ada rasa nak nangis. Pasal nangis, tiba-tiba dia nangis. Tiba rasa sedih lah sangat kan. Nah, itu antara cerita. Boleh jadi orang tu baru cerita. So, maybe ada, apa nama ni? Tak broker syndrome kot macam tu lah. Ada syndrome putus cinta ada dalam psikologi. Benda-benda. Tapi jangan takut lah kalau kita tak semua dia tak semua sakit akan doktor bagi ubat tak. Ada yang doktor akan advise awak kena tukar lifestyle awak. Awak kena buka sikit ke, awak kena makan ke. Jadi tak semua sakit psikologi tu akan ada ubat lah. Biasanya sakit-sakit yang berat contoh seperti bipolar, depression kalau teruk sangat, anxiety kalau teruk sangat. Kalau yang stage awal-awal tu tak. Sebab ada stage-stage dia dalam psikologi, ada biasa stage pertengah kan dengan stage teruk tu kadang-kadang duduk lah kan. Okay. Macam saya perasan kat macam kalau orang yang sakit mental kan, dia rasa stress ke apa, dia lagi suka nak tengok video-video yang macam related dengan dia. Contoh macam dekat TikTok kan, macam yang benda yang stress-stress kan, dia lagi suka tengok. Betul kan, ada macam dekat TikTok kan, macam yang ada bilik gelap pasal ada ayat-ayat broker-broker yang macam sedih tu kan. Dia lagi suka tengok. Macam mana benda macam tu? Maksudnya pasal tu orang tu lah yang ada masalah. Orang yang masalah mental ni. So basically secara mudah hanya nak cakap dia lagi menerukkan emosi dia dengan tengok benda. Macam tu kan? Itulah antara masalah masyarakat kita ni. Kata orang tahu, dia orang tu ada masalah. Alah, akak pun macam tu juga kadang-kadang. Kita tahu kita stres, tapi kita lagi streskan diri kita. Kita rasa macam, salah satunya kita rasa macam dah tak ada harapan. Tak ada harapan. Lepas tu kita rasa macam, kita selesa. Kita selesa streskan lagi diri kita lah macam tu. Ada orang macam tu. Betul. Kalau sekejap tu tengah stres buat dia boleh keluar. Mungkin tambah lagi minit nak streskan diri ke sepuluh dia lah. Tapi kalau berlarutan sangat jangan. Sebab nanti dia akan kill tau kita punya positivity dalam badan. Faham tak? Macam masih takut. Faham tak? Tapi akak lupa sebab apa. Oh, kalau dulu akak selalu stres sebab assignment. Ya, akak antara orang yang kan ni dah lah pandai, tapi tak boleh kata tengok orang pandai juga kan. Mesti lah kita macam usah nak pergi jadi pandai juga kan. Kalau pandai, takkan kita nak pandai. Biasa ni kan. So, akak pun belajar. Akak
belajar macam malam-malam stay up. Orang lain pun tidur lah kat study. Tapi pagi orang lain study akan tidur lah macam tu lah. Tapi stres lah. Tengok stres. Lepas tu memang dah tak ada harapan lah. Stres gila. Tapi kita tak sihat pun. Sampai dah satu waktu tu, akak ada fasa-fasa yang akak rasa tempoh, akak ada simptom mood disorder kot. Ada satu waktu tu akak nangis. Akak selalu nangis. Baik kan, akak pergi akak pergi kelas nak study kan. Nak kelas tu, lecturer cakap lah. Kalau stres awak tu sini. Lecturer cakap depan kelas kan, akak duduk belakang-belakang tu. Kalau stres awak tak boleh teruskan. Kalau awak rasa tak disampa dengan awak, dia akak nangis. So macam dah lah, sebelah akak lelaki dia tu akak cakap sebab dia kenapa nangis. Wah, faham tak? Maksudnya macam, tapi akak tak ada nangis pun. Aku pun akak happy je. Budak-budak tu macam, kenapa nangis? So macam malu lah, malu kat situ. Lepas tu malam, malam esoknya, malam esoknya ke, 2-3 hari lepas tu akak pergi satu talk ni. Nama talk tu, it's okay to not be okay. Nama talk tu. Tu tagline apa tu cerita tu? Macam cerita Korea kan? Korea kan? Komunyong tu kan? Okay, lepas tu, dia punya tajuk talk, it's okay to not be okay kan? Aku tak okay, aku join lah talk ni kan. Sebab kat UIA, satu malam ni, ada lebih daripada 20 talk. Satu pun ada lebih daripada 20 aktiviti. Aktif gila lah, akak tak tahu lah macam mana dia boleh buat benda tu. Okay, so akak masuk talk tu, ada lecturer akak kat depan ni. So, ramai yang dalam, dia macam hal lah. Ramai yang, talk tu baru setiap 5 minit, akak dah nangis. Tapi korang tu tanya, awak okay ke awal? Dia tak pusing dah keluar. Faham tak? Maksudnya macam, padahal belum sampai konten dia lagi, belum sampai isi dia lagi, akak dah nangis lah. Maksudnya macam benda yang random, dia memang dah efek life akak ni. Memang dah efek sebab apa? Akak tak boleh study. Tapi lah akak tak boleh stress. Sebab akak tak boleh study. Sampai kan, aku pun nangis. So, ada satu masa, mak akak, mak akak lah sebab macam akak tak tahan dengan. Akak bukan je tak nangis tau. Akak tak nangis. Sebab akak jenis macam happy go lucky juga lah macam tu. Tiba-tiba satu waktu tu akak koma akak, akak tak tahu kenapa akak macam ni, akak nangis kenapa. Lepas tu mak-mak kan, diorang mesti ada insting kan. Lepas tu mak akak macam, ni tadi kuat sangat ke? Akak macam, mesti lah nak dentist kan. Akak, siapa suruh target dentist? Mak ayah tak suruh target pun. Tadi je macam biasa kan, jangan stres-stres. Takkan memang itu rupanya punca dia antara dia. Sebab bila akak jumpa lecturer akak pun, lecturer akak sebab time akak stres tu dan akak nangis tu, akak pergi jumpa lecturer akak. Tapi tak tahu kenapa saya macam ni. Lecturer akak kata, jangan macam gila-gila sangat nak kerja sesuatu. Dia tak tahulah akak nak, dia tak tahulah akak pagi-pagi dia jumpa, dia tak tahu lah. Tapi dia faham tak? So basically, gila sesuatu tu dah effect dan korang. Kita memang tak kisahlah mana-mana ke, call lah BFNDES ke, pergi hospital select time tu sebab dekat UIA klinik sekretaris tu tutup. So akak si, kira-kira akak dah benda dulu macam daily dah ni. So akak macam, apa aku nak buat ni, apa tak? Maksudnya dia stres melampau kan. So tu lah, kalau korang rasa sesuatu tu dah impact lah korang, dah impact korang punya hidup, korang kena sihat. Kalau macam orang depression pun, kalau korang rasa orang depression dia suka, apa tu, dia suka toreh tangan dia. Betul. Kita main exercise. Sebab sakit. Dia sakit dah. Dia tu kena sihat. Dia sebenarnya dia toreh tangan dia. Bukan dia nak bunuh diri tau sebenarnya. Dia nak rasa sakit. Dia nak rasa sakit. Sebab tu dia toreh tangan. Kebanyakan orang depression memang akan toreh tangan. Kawan akak pun nak tengah salam dia. Orang tengah salam main baby raya kan. Akan nampak dia toreh tangan dia. Macam kesan parut kan. Macam memang orang sekiranya kita memang akan ada benda. Kalau adik-adik sendiri ada pun tak pedih lah. Tapi kita kena bersih lah. Benda tu bukanlah satu masalah pun sebenarnya. Benda tu macam jadi biasa. Selain orang kita sebab kita rasa benda tu teruk. Orang ada maintenance kita cakap benda tu. And tak pelik kenapa anak-anak kalau ada maintenance dia takkan cerita kat parents. Sebab dia takut parents dia judge dia tak cukup solat. Tapi tak 100% salah parents tau. Sebab generasi dia orang tak ada awareness.
faham tak? Kadang kalau akak cakap parent akak, buat dia kawan lah dia sebut tu. Jadi dia kata, cuba baca-baca dan sikit ayah aku kan kat dia. Akak macam, kita baca. Sebab orang cara dia orang rawat sakit-sakit ni dulu, kebanyakan penyakit dia orang rawat dengan ayah aku kan, dengan cancer, dengan ayah aku kan. Air zam-zam ayah aku kan. Air penawar lah, justru guru lah. Ubat tradisional. Ubat tradisional, tambah tuan dan semua dia orang Islam ni kan. Baguslah bergantung kat agama kan. Tapi kadang-kadang macam tak bertempat. Faham tak? Takkanlah orang tu, takkanlah orang tu cancer suruh minum air zam-zam dengan yang dipakai. Dia mesti dia kena kemoterapi. Faham tak? Itu sebab kita, generasi kita dah aware benda tu. Itu senanglah depan ni kalau ada apa-apa. Jadi kita tahu kat mana nak tutup. Sekarang ni dah berlambak, Kan mesti dia siap kat sini tak apa kakak. Benda-benda pasal mental illness ni dulu sekali di video post. Orang kan kerja dia ada pernah tahu. Itulah main panjang pula cerita ni. Okay. Okay. Kenapa kakak faham? Apa? Macam kan ada jenis yang dia bersakit ni kan. Dia rasa macam dia tak boleh terima yang dia tu sakit. Ada penyakit mental ni kan. Terus kalau orang nak boleh pergi jumpa sekretari pun dia tak nak, ataupun dia dah pergi, terus bila doktor sahkan yang dia ada penyakit mental ni dia tak dapat terima. Macam mana dia buka? Mental je sebab mental ini kan sakit kan? Sakit. Kita siapa dia yang suka sakit? Faham tak? Tak ramai orang suka sakit. Kalau sakit lepas tu, okey lah boleh sembuh kan. Tapi ini sebab benda ni mental. So, maybe sebab dia dah ada perception yang bila dia menghidap sakit tu dia dah terluang macam waduh aku ni lah dah nak mati lah ataupun macam bakuda macam tu. Tak, benda sebenarnya sakit yang kau perlu kontrol. So tu macam kecil manis. Kecil manis adalah penyakit. Cara nak kontrol kecil manis maka ubat, kurangkan ni, kurangkan ni. Sama juga contoh orang tu ada yang saya sebagai ubat. Kena kontrol je maka ubat supaya tak rasa anxiety tu nak jadi kurang, tak rasa takut. Masa sekali tak sihat jadi sampai masa tu baru. Faham tak? And control makanan supaya ikut makanan tu tak efek hormon-hormon dalam badan. Itu je sebenarnya sebab diorang dah ada perception tu tau. Diorang rasa perception yang kita sakit dah end lah life of the macam tu. Tapi tak pun. Lagi satu yang jenis tak nak jumpa doktor ni agak ada kau macam tu. Dan agak baru menghadaplah kawan macam tu. Bila kawan-kawan bila tahu kita ambil psikologi, mesti dia rasa kita ni dah jadi psikologis kan. Padahal tak pun. So akak boleh jadi aku di sini je lah. Akak nak boleh jadi psikologi lagi. So bila kita advance dia pergi ke dia tak nak. Tapi dia sanggup pergi naik bangunan tinggi-tinggi nak bayarkan diri. Dia nak rasa thriller tu. Dia nak rasa adrenaline dalam badan dia tu lagi. So bila dia rasa benda tu dia rasa puas. Tapi bila kita ajak pergi hospital, jomlah aku teman, jumpa dia tak nak. So, sebab tu pula dalam psikologi, sebagai psikologis, kita takkan mampu nak tolong dia untuk keluar daripada sakit tu. Lagi dia sendiri yang tak. Faham tak? So, ada orang yang dia tolak tau rawatan-rawatan. Doktor suruh buat dia tak nak. Doktor suruh buat terapi ni, dia tak nak. Doktor suruh cerita masalah dia tak jujur, dia tipu. Saya okey je dulu sekolah tak ada. Saya tak ada trauma apa-apa pun. Tapi dia tahu dia sakit. Dia dah di-diagnose dah. Tapi dia tak nak cerita. Dia tak nak cooperate lah dengan doktor kan. So kita tak boleh tolong. Macam dah buat apa kan? Allah cakap kan. Allah tak mampu pun. Allah tak mampu juga. Allah tak boleh tolong sesuatu kau tu kalau dia tak nak tolong. Macam tu lah. So selagi orang tak nak diubati, kita tak boleh ubat dia. Dan benda ni applicable dekat semua tempat tau sebenarnya. Dalam psikologi pun, dalam medik pun applicable. Sebab bila kalau kita nak rawat orang tu tapi dia tolak, nak bagi ubat dia tak nak makan, kita tak minum apa. Nak bagi vaksin dia tolak, kita tak boleh nak cucuk dia sukati kan. Okay. Even dalam rawatan Islam pun ada. Dalam rawatan Islam, ada sesetengah perawat Islam, dia tak boleh. Contoh dia dah nampak dah orang tu macam pelik-pelik sikit kan. Dia tak boleh tiba-tiba datang ubat, tak boleh. Tak adalah tak boleh, dia bukan haram kalau tapi benda tu macam ada ke untuk perawat tu. Mereka kalau orang tu tapi dia tak sebab lah benda nak tolong ubat
dia boleh buat ni. Basically, pasal etika lah, etika etika. So, macam tu lah, selagi orang tu tak nak, selagi dia rasa dia okay and dia tak nak dia berbanding, selagi tu lah susah nak sembuh lah. Sebab ada tak, peluang untuk sembuh tu ada, ramai orang sembuh sekiranya. Tapi mungkin ada lah setengah yang memang tak boleh sembuh tapi boleh kurangkan. Bila kurangkan, ada harapan untuk dia hilang terus. Faham tak? Kiranya ada hope lah dia jalani hidup dia untuk orang lain. Tapi kalau dia tak nak, kita tak dipaksa. Kita hanya boleh membantu kita. Tapi ada orang dia suka drama kan. So, ada orang dia suka macam stress sikit cakap. Aku rasa aku passion lah. Ada drama je. Ni kita panggil drama queen lah. Kalau akak dan kawan akak dia panggil. Bulan-bulan macam ni, bulan drama queen. So, dia rasa macam kena. Sebab dia rasa bila dia cakap dia ada sikit mental, orang akan bagi attention lebih kan. Betul. Tak geng-geng drama queen. Bila orang bagi attention lebih kat dia, dia suka. Tak betul macam tu, orang lain pun nak attention juga. Tapi orang ni tak attention, faham tak? Dia macam, tarik lah attention tu dia elok. Faham tak? Mungkin orang dia lonely lah kat rasa. Ataupun dia rasa macam dia tak ada life. Faham tak? Ni kita pun dia buat life kita happy. Tapi kita nak tantang je lah. Betul. Kan? Macam ada je waktu aku tiba-tiba cerita betul kan? Betul, waktu tinggal kan? Mesti lagi terpusan kan, tengok kawan semua keluar. So, kita dengan diri sendiri macam mana? Jadi, akak cara akak tinggal diri, akak itu masukkan lah. Tak main lah, bukan lejai. Main vlog. Pagi, petang, malam pun main. So, happy. Haa, dia masalah. Tak ada tak stress, tak ada passion, tak ada. So, bila kita tahu bila macam tu kita ada kawan, kat extrovert kan, kita ada kawan. So, bila kita ada kawan, kita happy sebab kita boleh buat lawa, boleh sembang, kita boleh makan sesama. Dan saya tahu asal nak kisah. Tapi ada orang tak, ada orang dia nak attention macam tu. Dia nak attention through online.